Terus di Mata Najwa, Ketar Ketir Banjir. Sudah hadir juga calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria. Selamat malam Bang Riza, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan ada pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga. Selamat malam. Selamat malam. Masyoga. Terima kasih sudah hadir. Uh, sekarang saya ingin beralih ke dua calon wakil gubernur nih. Calon dua, calon orang nomor dua. Saya mau kasih kesempatan siapa yang paling bisa membela calon atasan nanti. Karena tadi kita dengar kritikan tajam dari rekan-rekan uh, DPRD. Dari PSI. Justin yang bilang ini uh, act-nya by incident bukan by planning. Apa-apa evaluasi dua calon orang nomor dua terhadap kinerja orang nomor satu DKI? Ya yeah, saya pikir uh, mbak Nana gini, pertama saya simpati dulu kepada warga Jakarta yang mengalami banjir, ada yang sehari ada yang dua hari. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Tapi pada intinya begini. DKI ini punya anggaran besar. Jangan sampai nanti, walaupun saya wakilnya Pak Anies, calon, calon ya. Yes. Ah. ada dua yang bertarung. Nah, pede, pede. Oke, okay. jadi <miss> <mik> <tuk> <tuk> nggak apa-apa. PD <pede>, boleh, <tuk> PD <Pede. tuk> <Pede, tuk> boleh. Jadi gini, anggaran di DKI ini besar. Jangan sampai. <tuk> banjir yang sudah di depan mata itu jadi bukan pekerjaan yang periodik. Itu paling penting. Karena apa? Apakah Pak Saiful nih sekarang punya enggak smart city yang terkait dengan banjir? Misalnya, tiap-tiap kelurahan. Kita sekarang enggak enggak yakin bahwa drainase yang ada seluruh Jakarta ini terkoneksi dengan baik tanpa ada sumbatan-sumbatan, padahal kita ada anggaran khusus banjir ini satu setengah triliun, okay. belum lagi di sudin-sudin. Jadi artinya, walaupun saya wakil gubernur kita harus punya koordinasi dan sinergitas antar skpd, jangan dan, egosentris. Dan itu ya. anda lihat uh, terjadi, ya, sudah terjadi sekarang, egosentris sekarang. Egosentrisnya masih ada sekarang. Jadi artinya, jangan sampai gini, Jadi, uh, kita sebagai Pemerintah daerah DKI harus bekerja sana dengan Ibu yang cantik ini, Bupati Bogor, walaupun dana hibahnya dikit po, Pak Sekda cuma 7 miliar, kesian dia, hmm. ya, penyangga. Kemudian yang paling penting adalah pemerintah pusat. Jadi okay. semuanya itu harus terkoordinasi dengan baik, jangan saling menyalahkan kita gunakan berdayakan optimalisasi anggaran budget di APBD Oke, okay, itu kan saran, ini. itu kan saran. Berarti saya bisa simpulkan yang yeah. anda lihat sekarang adalah yeah. uh, tidak ada koordinasi yang baik antara SKPD dan anggaran belum maksimal dilakukan. Itu evaluasi anda? Maksud saya begini, anggaran yang ini ini diperdayakan. Saya sendiri sebagai warga, saya tiga kali banjir Pak Sekda, yeah. Benhil, Alhamdulillah, terima kasih Pak Sekda, yeah. tiga kali banjir. Jadi saya nggak yakin interkoneksi drenase Tersier saluran mikro yang ada di Jakarta itu, ini susahnya masalahnya, Pak Anies masih terlalu lama sendiri. ya yeah. uh. udah harus cepat, Pak, ada wagub. Oke, okay, dan yang menemani dan meyakinkan bos. Oke, okay. koneksi seluruh saluran terhubung. Oke, okay, dan, dan wagubnya gitu. Anda begitu ya? Iya, oke, okay, saya, saya, saya lempar ke Bang Ariza. Bang Ariza, bagaimana menilai kinerja pemerintahan sekarang? pemerintah provinsi soal banjir, soal banjir. Ya, yang pertama kita harus punya keyakinan bahwa semua gubernur ya, mulai dari Bang Yos, Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok, sekarang Anies punya tujuan dan maksud yang sama ingin Jakarta lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua termasuk soal penanganan banjir. Nah, soal penanganan banjir, setiap pemimpin itu memang punya gaya dan caranya masing-masing. Tapi tujuannya sama, ingin masalah banjir segera cepat selesai. Jadi menurut saya, ya kita tidak lagi mempermasalahkan apa yang disebut normalisasi, naturalisasi, tapi mari kita bersama-sama menyepakati master plan yang memang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan merealisasikan bersama. Dan masalah banjir ini adalah masalah kita bersama. Jadi jangan semua kita serahkan masalah ini pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah tapi juga ini menjadi masalah kita bersama. Oke. Okay, dan master plan tadi itu belum. Master plan kata. tadi itu artinya master plan tadi itu tidak ditaati. Anda mau bilang apa, bang Ariza? Saya ingin menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu punya cara yang masing-masing. Betul. Saya Marilah setuju kita itu. bersepakat okay. antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten kota sehingga masalah ini masalah yang harus menurut saya diambil alih perannya lebih besar oleh pemerintah pusat. Jadi harus ada leading sektor. Makanya dulu Bang Yos punya konsep mega metropolitan Oke. supaya bisa menangani semua masalah. Baik, pertanyaan saya bagaimana Anda menilai kinerja pemerintah provinsi sekarang sebelum tadi Anda bilang lempar ke pusat saja? Saya tidak bilang dia ke pusat. Pusat harus mengambil peran yang lebih besar. Ya. Yang kedua, peran dari pemerintah DKI, saya memahami dan mengerti seorang Anies adalah orang yang cerdas, bijak, dia berpikir komprehensif, holistik, Uh, pasti dia memikirkan secara jauh ke depan dan tentu uh, semua ini perlu mendapat dukungan kita bersama uh, ini kan soal pendapat netizen media masyarakat semua kita bisa diskusikan karena pada pada dasarnya, semua ada fakta dan ada data. Mari kita bicara fakta, bicara okay. data, bahwa setiap pemimpin zaman se Bangsa Sembilan hari ini terjadi uh, progres yang positif terhadap penanganan banjir, Baik. jumlah pengungsinya berkurang, genangannya berkurang. Uh, korbannya berkurang dan semuanya berkurang. Artinya ada ada progres positif yang dilakukan dari setiap gubernur ke gubernur hingga gubernur hari ini Pak Anies Rashid Baswedan okay. Jadi kami saya, yakin berikutnya akan lebih baik. Saya ingin lempar ke Mas Nirwono Yoga. Ya? Bagaimana bagaimana menilai sejauh ini penanganan manajemen uh, pengelolaan banjir atau air di Pemprov DKI? Ya kalau kita mencatat dari Januari sampai dengan Februari, tentu kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, tetapi dengan catatan belum bekerja maksimal. Ya. Artinya upaya yang dilakukan lebih kepada lebih penanggulangan bencana, bukan pencegahan bencana. Ya, antisipasi itu lebih penting daripada pencegahan kalau terjadi bencana. Kita bicara soal korban, soal kehidupan ekonomi, dan sebagainya. Ini yang harusnya menjadi tugas dari antisipasi. Kalau mau pikir kinerja, tentu kita berhitung mundur sedikit ya Pak Sekda ya. Dua tahun terakhir sampai dengan sekarang ini apa yang sudah dilakukan. Nah, Supaya kita sama-sama punya ukur yang sama, maka kita harus punya indikator apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Misal, mamanya, kalau tadi kita berkutat banjirnya kemarin kan banjir lokal, hujannya hujan lokal. Maka yang kita pelajari adalah bagaimana sistem saluran drainase kita ternyata tidak berfungsi dengan baik. Ya, Faktanya adalah data dari kami, hanya 33% saluran drainase kita yang berfungsi optimal ini Pak Sekda ya. Hanya 33%, 33 drainase kita berfungsi 30. optimal. Ya, nah, sampai dengan sekarang pun kita belum memiliki rencana induk saluran drainase ya yang sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu disampaikan kepada Dinas Sumber Daya Air sebagai penanggung jawab untuk saluran air. Nah, okay. saluran drainase air kita ini kan lebarnya hanya untuk 100 ml per hari. Padahal kemarin hujannya sudah sampai dengan 200 Terus, bahkan 300. Sekian. Padahal dalam rekomendasi yang pernah kami sampaikan, itu sebenarnya sudah ada rencana besar bagaimana soalan drainase itu bisa mencukup bahkan mencapai 300. Anda menyampaikan rencana ini ke ya. waktu itu ke pemerintah. Pemerintah DKI ya, tahun 2010 okay. ya. Justru sebelum banjir besar 2012 sebenarnya ya. Jadi pasca 2012 zamannya Pak Fosi sudah kita rekomendasikan rencana Indo apa ya saja yang harus dilakukan selain saluran air. Kemudian lahirnya kemudian Pak uh, Pak Sekda okay. pasti ingat tentang uh, program pembenahan bantaran sungai ya yang kita sepakati antara pemerintah DKI dan pemerintah pusat dan Bank Dunia ya okay. ada empat sungai yang sudah disepakati yaitu Ciliwung, Besanggaran, Angkri dan Sunter. Nanti saya, akan bahas, nanti saya akan bahas itu detail tapi saya tertarik ketika tadi anda katakan 33 persen yeah. saluran drainase di yang DKI berfungsi optimal. hanya berfungsi optimal 33 yeah. bagaimana ini Pak Sekda? Uh, saya rasa uh, ini berbeda ya uh, kita punya di sisi barat ini namanya BKB. Kalau ini utara lautnya ini BKB. Ya. Banjir kanal barat. Banjir ya. kanal barat. Kemudian ada BKT banjir kanal timur sebelah kanan saya. Jadi seperti tapal kuda seperti ini. Kondisinya di barat dan di timur ini berbeda gitu. Kalau di barat kita bilang ini saluran eh, drainase tidak berfungsi, kenyataannya berbeda karena bukan air dari saluran kecil yang tidak bisa masuk ke sungai besar, tapi justru air dari sungai besar yang melimpah. Kan berbeda. Nah, kalau di saluran di sisi timur ini justru B, apa kanal banjir timurnya ini yang kurang volume. Jadi karena itu Pak Gubernur minta segera dibuatkan waduk-waduk di sisi sini dan saluran saluran PHB atau kali yang bisa dikoneksi dengan saluran banjir kanal timur, segera dimasukkan okay. seperti contoh kemarin. Ya. Waktu terjadi di uh, Jakarta Garden City, ya, begitu ada uh, masukan dari masyarakat, Pak Wali Kota ke sana, saya juga ke sana. Kita lihat lapangan di sana, langsung kita eksekusi. Hari ini juga, saya minta uh, jalan uh, Boulevard yang belum terpakai ini potong. Saya bilang, okay. "Sodet, langsung masukkan ke BKT." Dan rakyat mendukung semuanya, dan ada sisi-sisi ada dari dampak pembangunan yang memang luar biasa ini ke masyarakat yang negatif. Itu langsung kita bendung. Itu yang Anda maksud, drena 33% puluh tiga hanya bukan. optimal. Itu BKT, bukan, bukan Bukan, kan? bukan. lain lagi, ya. kan? Ya. bukan. Maksudnya kan saluran kecil. Kalau saluran kecilnya tidak berfungsi, hmm. ya kan? Berarti terjadi luapan di saluran kecil, ya. Karena ukuran nah. kapasitasnya tidak mencukupi, itu dari ada di beberapa awalnya. daerah seperti itu, ya. tetapi untuk BKB. Ke, kebalikannya justru di, dari banjir kanal barat ini yang meluap ke masyarakat. Jadi bukan dari ba, dari saluran kecil Jika yang tinggal. meluap. Dari sana meluap. Balikannya jadinya. Oke. Okay. Terusian ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> ya jadi kalau kita bicara sistem pengolahan banjir di Jakarta, Jakarta ini kan dialiri oleh 13 sungai besar sebenarnya 13 ya. Plus dengan kanal banjir timur, kanal banjir barat, ada cakung cengkaring tren, okay. ada uh, apa sistem yang dibuat ya yang merupakan juga bagian dari peninggalan Belanda yang kemudian diteruskan kanal banjir timur ini kan diselesaikan pada zamannya Pak Posibowo sepertinya okay. ya. Betul. Jadi sebenarnya sudah ada rencana besar yang tujuannya bagaimana caranya seluruh air sungai di Jakarta itu mengalir ke laut. Nah, itu skala besarnya. Skala meso sampai mikro yang kecil ataupun tengah kota yaitu saluran drainase kota misalnya. Itu yang ada maksud tadi. Iya, misal mamanya kasus paling dekat umpamanya bagaimana istana dan silang monas kemarin banjir. Itu lebih kepada saluran drainase. Jalan perintis kemerdekaan kemarin banjir itu pasti saluran drainase ya. Bukan bukan karena ada kali dan sebagainya. Nah, okay. beberapa jalan yang kami amati dan mokot mama yang juga menjadi langganan banjir itu lebih karena faktor sistem saluran drainase kita yang tidak terhubung dengan baik. Jadi ini PR besarnya dan ini sebenarnya PR yang harus segera dilakukan oleh siapapun gubernurnya. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.